Kediri, lebih tepatnya di Marwah Tirta and Resto. Rencananya mau dolen nang Marwah. Sekarang masih di Godo, kelenteng kelenteng Godo. Oke, sekarang masuk di pasar Godo. Nah, masih sangat rame pasarnya karena masih pagi. Sekarang kurang lebih jam 9:30. Cuacanya juga mendung karena tadi malam hujan deras. Nah, sekarang lewat kampung-kampung ini, guys. Masih di Godo. Oke, sebelum dilanjutkan perjalanannya, terlebih dahulu kita berdoa agar perjalanan kali ini bisa selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Inna ila rabbina lamun qalibun. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi doa naik kendaraan seperti itu, guys. Sekarang masih masuk di daerah Godo. Suasananya seperti ini. Masih asri, banyak masih lewat persawahan. Sebenarnya ini jalan tembusan lah, bukan jalan utama naik nang pare. Oke, jalannya lemah, guys. Jalannya lemah, rada jembrot soalnya mabengi hujan. Dan ket mulai jam kira ya 3:30, guys. 3:30 sampai jam 6:30 balik. 3:30 sampai jam 6:30 hujan tau kata sih. Lo kali ini, guys, mari kita ngerti ya nek kali iki. Biasa nek mari hujan otomatis banjir iki. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Oh lo banyak nih. Mau wedeni, Lur. Woi. Baik. Oh, gak ngono kok banyune yo. Lewat dhuwur kene iki kok, guys. Tuh, jembatan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, baik. Hati-hati kok kene iki, Rek. Mari udan otomatis kali ini banjir. Nah, iki lewat jalan lemah biasa. Alhamdulillah jalannya walaupun tadi malam ya diguyur hujan tapi ya enak jembrote, tapi gak nemen lah tuh, kalem. Biasanya nek wis kadung udan wis otomatis iki dalane jembrot kabeh iki lawunyu. Oh ngene iki. Nah nyutok iki. Oh,
galian ini. Teko galian apa jenenge? Dan ini sawah ya sini, kok wabah ini sawah, ini barang hitam ini ya sawah. Tapi enak galian pasir terus tambah suwi itu tambah jauh kayak gini, rupanya kayak gini. Jadi rawa dia napik, dia ditandurin sampai wong-wong. Tapi wong-wong ya, ini nandur gak ngelok duit sawah sawahnya pemerintah kan jadi kan gawe. Go. Lewat jembatan yang kedua tanpa ada pengaman jembatane, maksudnya pinggire ya gak enak ngono ya apa nih mesine. Dulu campur. Gak mau pering kok katet nek aku. Ya lur gak opreng ya. Emang kena pedaku gak ya ngelempang aku sih doan. Nah ini pemandangannya yang apik guys. Sawah-sawah pari. Wah, keren lur. Kita tanduri apa ini? Kacang panjang. Nah, sebelah kiri